Jangan doakan kejelekan terhadap anak-anak. Wahai ayah, wahai ibu, jangan pernah terlintas dalam hatimu, apalagi sampai tercetus keluar dari lidahmu, terlafazkan, terucapkan ungkapan kata-kata yang tidak baik untuk anak-anak. Diriwayatkan dalam suatu kisah bahwa ada seorang pemuda, dia bekerja mengembala kambing. Kambing-kambing ayahnya dia gembalakan. Tentu mungkin anak muda ini, masa anak muda yang bersemangat kerja cuma mengembalakan kambing? Tapi ayahnya tidak ada biaya untuk menyewa pengembala kambing, memberikan upah kepada pengembala kambing untuk mengembalakan kambing-kambing ini untuk keperluan makan kehidupan mereka sehari-hari. Anak yang merasa tidak senang, tertekan, susah ini berusaha untuk pergi, mohon izin kepada ayahnya, tapi ayah berkata, jangan. Untuk sementara bantulah ayah. Tapi rupanya keinginan yang kuat ini terus bergejolak dalam dirinya. Akhirnya dia minjam uang kepada saudaranya. Dia pun pergi meninggalkan ayahnya yang dalam keadaan kesusahan. Bagaimana orang tua renta bisa boleh mengembalakan kambing? Akhirnya orang tua yang dalam keadaan sulit ini mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada meminta apa-apa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Allah. Dia tidak mengatakan tolong begini, tolong begini ya Allah. Tidak, dia hanya berkata, "Ya Allah, tunjukkan kuasamu ya Allah." Apa yang terjadi? Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Anak ini dalam perjalanannya mengalami kebutaan. Dia tidak melihat apa-apa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga Allah melindungi, menjauhkan kita dari laknat seperti ini. Buta, tidak bisa melihat apa-apa. Bagaimana mungkin dapat bekerja mencari nafkah dalam keadaan tidak bisa melihat? Gelap segala dunia. Bagaimana akhirnya orang kembali mengantarkannya kepada ayahnya? Menangis, menyesal. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Wahai bapak, ya ini anakmu. Apa pertanyaan si ayah kepada sang anak? Apakah engkau sudah mendapatkan bagianmu? Itu saja yang dia tanyakan. Apakah engkau sudah mendapatkan bagianmu, wahai anakku? Si anak menangis, meneteskan air mata, menjawab, ya, aku sudah mendapatkannya. Inilah bagian yang layak, karena aku melawan kata-katamu. Akhirnya aku tidak dapat melihat apa-apa. Senangkah si ayah? Bahagiakah dia? Lalu apakah dia katakan, rasakan ini? Tidak, tidak sampai hatinya. Dia pun ikut menangis, susah, sedih melihat penderitaan anak. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Di tengah malam dia berwudu, bermunajat, berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia keluarkan lidahnya, dia jilat mata anaknya yang buta itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah menunjukkan kuasanya, maka seketika itu juga sang anak dapat melihat kembali. Allah kembali menunjukkan kuasanya, si anak dapat melihat dunia terang benderang. Begitulah kalau Allah berkehendak. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah mewajibkan kepada seluruh umat manusia supaya menyembah, beribadah hanya kepada Allah, jangan sembah pada yang lain. Setelah Allah, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua maka berbuat baik. Begitu hebatnya Allah langsung orang tua. Maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah mengalahlah sedikit, mundurlah agak selangkah dua langkah demi untuk mendapatkan barokah beberapa langkah. Anak ini meninggalkan sang ayah, meninggalkan kambing-kambing untuk apa? Mencari rezeki, mencari makan. Makan itu dari mana? Dari Allah. Kuasa untuk memberikan rezeki itu siapa? Allah. Huwal Aziz, dia maha perkasa. Huwal Jabbar, dia maha segalanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu. Sibuk mencari, padahal sebenarnya yang memberi Allah. Kalau Allah mau memberi, begitu mudahnya. Wahai anak yang sibuk mencari karunia Allah, sampai kau lupakan ada karunia Allah yang terbesar, yaitu orang tuamu. Oleh sebab itu, maka pelajaran yang amat sangat berharga dari kisah singkat pendek ini adalah bahwa begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya
dari mata sehingga mata tak lagi dapat melihat, na'udzubillah. Dan kuasa juga Allah Ta'ala mengembalikan pandangan cahaya itu. Di akhir kisah ini, suatu ketika ada seorang anak menyakiti, menyusahkan ibunya. Kemudian ibu ini emosi, hilang kontrol kendali. Lalu apa kata dia? Pergilah, semoga Allah mencabut nyawamu. Masya Allah, jangan sampai keluar kata-kata itu dari mulutmu, hai ibu. Jangan sampai mereka berenang dalam genangan air mata. Semarah apapun, jangan sampai kau katakan kalimat yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu pergi, dia menyeberang jalan. Baru saja dia melalui tepi jalan, apa yang terjadi? Kendaraan melintas. Mungkin si anak tidak melihat, mungkin sopir tidak memperhatikan, tapi yang jelas terjadi, bam, nyawa melayang, mati. Begitu cepatnya nyawa berlalu keluar dari jasad, hanya doa seorang ibu. Wahai ayah, wahai ibu, semarah apapun engkau, doakan kebaikan. Wahai anak, seemosi apapun jangan pernah kau lawan. Diam adalah lebih baik. Tidak sanggup lagi diam, tidak sanggup lagi diam, sampai akhirnya Allah SWT memberikan balasannya kepada engkau. Karena tidak dapat engkau balas budi baik mereka, apakah dapat engkau balas bagaimana titik peluh keringat air mata ayah mencarikan makan yang halal sehingga engkau bisa menuntut ilmu? Dapatkah engkau balas bagaimana rintihan mereka saat melahirkanmu, menyusukanmu, melahirkanmu, meregang nyawa? Berapa banyak angka kematian ibu? Oleh sebab itu, anak-anak bersabarlah, orang tua juga. Tetaplah dengan tatapan, keridhaan, kesenangan, kebahagiaan. Mudah-mudahan di hari baik, bulan baik yang mulia ini, Allah senantiasa menganugerahkan kesabaran bagi ayah dan ibu. Begitu juga dengan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.